Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Vlog Beritok. Teman-teman, hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Ratu Elizabeth Murka, Borok Kerajaan Inggris dibongkar Meghan Markle, dan Pangeran Harry di Oprah Winfrey. Wawancara khusus Meghan Markle dan Pangeran Harry di Oprah Winfrey berbuntut panjang. Pasalnya, dalam acara itu Meghan Markle dan Pangeran Harry membongkar borok kerajaan Inggris. Ratu Elizabeth II dikabarkan murka setelah menyaksikan hasil wawancara Meghan Markle dan Pangeran Harry. Penguasa kerajaan Inggris itu mengeluarkan pernyataan setelah wawancara eksklusif Meghan Markle dan Pangeran Harry dengan Oprah Winfrey. Istana Buckingham merilis pernyataan atas nama Ratu pada hari Selasa, dua hari setelah siaran khusus itu ditayangkan di CBS. Sepanjang siaran yang berjudul Oprah with Meghan and Harry, a CBS Premier Time Special, Meghan dan Harry membahas segala hal mulai dari perasaan terjebak hingga perjuangan pribadi dengan kesehatan mental dan tuduhan rasisme di dalam keluarga kerajaan. Seluruh keluarga sedih mengetahui sepenuhnya betapa menantang beberapa tahun terakhir ini bagi Harry dan Meghan, bunyi pernyataan baru dari Istana Buckingham seperti yang dilansir ET Online. Masalah yang diangkat, terutama ras, mengkhawatirkan. Meskipun beberapa ingatan mungkin berbeda, ingatan itu ditanggapi dengan sangat serius dan akan ditangani oleh keluarga secara pribadi, lanjutnya pernyataan itu. Harry, Meghan, dan Archie akan selalu menjadi anggota keluarga yang sangat dicintai. Berkenan dengan masalah ras, Meghan mengklaim dalam wawancara bahwa ada kekhawatiran dan percakapan tentang beberapa gelap kulit Archie ketika ia dilahirkan misalnya. Meghan mengatakan akan terjadi hal yang buruk jika mengungkapkan siapa yang menyuarakan keprihatinan itu. Harry kemudian mengkonfirmasi kepada Oprah bahwa percakapan tentang warna kulit Archie memang terjadi, tetapi dia merasa tidak nyaman untuk membagikan detail lebih lanjut. Dalam program CBS This Morning hingga Senin, Winfrey mengungkapkan bahwa Harry telah memberitahunya bahwa orang yang membuat pernyataan itu bukanlah neneknya, ratu atau kakeknya, Pangeran Philip. Pakar kerajaan Cathy Nicole mengatakan kepada ET awal pekan ini bahwa Ratu Elizabeth II dan keluarga kerajaan menanggapi tuduhan pasangan itu, terutama tentang rasisme, dengan sangat serius, dan bahwa Istana Buckingham tidak akan punya pilihan selain menanggapi. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Sampai jumpa, bye.